Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih bulan-bulan yang tertentu yang mana dipanggil sebagai bulan yang disyariatkan haji. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan setiap bulan ada bulan-bulan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kelebihan dan juga rahmat. Begitu juga ada hari-hari yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kelebihan. Bahkan ada juga individu tertentu, keluarga-keluarga tertentu yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Allah telah memilih individu yang tertentu, iaitu Adam, Nuh dan juga keluarga Ibrahim. Ini dipanggil yang terpilih. Dan juga keluarga Imran. Mereka adalah individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di kalangan malaikat ada yang terpilih. Di dalam bulan-bulan juga ada hari-hari yang terpilih. Maka hari yang disebutkan sebagai bulan Zulhijjah, terdapat di dalamnya hari yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah nak berikan banyak kelebihan di dalamnya. Seperti mana bulan kita maklum ada kelebihan di dalam bulan Ramadan yang dipilih, begitu juga di dalam bulan Zulhijjah. Kemuncak di dalam pelaksanaan ibadah haji adalah 10 terakhir dalam bulan-bulan haji yang kita memasuki 10 di dalam bulan Zulhijjah, ataupun kita panggil 10 awal. Ini dipanggil sebagai kemuncak, seperti mana yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pertemuan dengan Nabi Musa 30 hari bermunajat kepada Allah. Kemudian wa atmamnaha bi ashrin, kami lengkapkan 30 campur 10, maka 40 hari. Maka 40 hari itu Tuhan kata wa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami lengkapkan pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Jadi dalam 40 hari kemuncaknya adalah 10 yang terakhir. Ini sejarah yang berlaku pada Musa alaihissalam. Maksudnya dalam 40 hari 10 yang terakhir yang Tuhan sebut secara berasingan. Mula Tuhan sebut apa? 30 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. 30. Asing. Wa atmamnaha bi'ashrin, kami lengkapkan 10. Jadi 40. Jadi 10 yang terakhir itu dipanggil hari kemuncak. Hari kemuncak di dalam pelaksanaan ibadah haji adalah Arafah. Hari kemuncak di dalam bulan Zulhijjah adalah 10 yang terawal. Maka banyak ganjaran ataupun kelebihan yang
Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam satu hadis riwayat Daruqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun fata'arradu laha la'allahu an yusibakum nafhatun minha fala yushqawna fihi min ba'dihi abada." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala terdapat hembusan-hembusan rahmat yang Tuhan nak bagi di dalam hari-hari kita. Di dalam bulan kita, dalam seharian kita ni ada hembusan rahmat daripada Tuhan. Maka Nabi kata, fata'arradu laha. Hendaklah kamu mendedahkan diri kamu mencari rahmat tersebut. Analogi mudah. Apabila kita panas, ada orang pasang kipas angin, maka kita mendedahkan diri kita menghadap angin. Supaya apa? Supaya sejuk. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Allah berikan dalam masa seharian kita ni ada hembusan rahmat. Ada rahmat Tuhan di dalam 10 terawal dalam Zulhijjah. Ada rahmat Tuhan di dalam bulan Ramadan. Ada rahmat Tuhan di dalam hari-hari yang tertentu, Jumaat dan sebagainya. Maka hendaklah kamu mencari ataupun mendedahkan diri, dapat tempias pun tak mengapa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala beri rahmat ini banyak pada masa, pada tempat dan pada orang. Apabila seseorang yang melaksanakan ibadah haji, dia berkumpul beramai-ramai. Kerana ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan duduk di dalam kumpulan. Nabi sangat menekankan duduk di dalam kumpulan, jangan bersendirian. Baik dalam soal solat, baik dalam bab makanan, baik juga di dalam ibadah haji, solat jenazah, dalam majlis ilmu dan sebagainya. Penting berada di dalam satu kumpulan. Dalam hadis yang lain Nabi kata, yadullah ma'al jama'ah man syazza syazza finnar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ada dalam kumpulan yang ramai. Siapa yang mengasingkan diri, maka dia adalah orang yang terasing, yang duduk di dalam neraka. Ini menunjukkan apa? Apabila kita berada di dalam kumpulan, kita tak baik. Kawan dengan orang baik dapat tempias sikit-sikit, dapat rahmat Tuhan pun okey. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk di dalam majlis zikir, kita mengantuk, tidur, dapat tempias sikit-sikit pun okey. Yang penting kita duduk dalam majlis. Ini menunjukkan bahawa seandainya kita berada di dalam solat jamaah beramai-ramai, kalau tak khusyuk pun tak mengapa. Dalam ramai-ramai ada orang yang khusyuk, kita dapat tempias sikit, alhamdulillah. Kalau sembahyang seorang, kalau tak khusyuk, tolak markah, kurang markah kita. Ini penting berada di dalam kumpulan, walaupun kita tidak termasuk dalam kategori yang baik, dapat rahmat pun jadilah. Ini dipanggil nafahatur rahman, hembusan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berikan kepada kumpulan yang tertentu. Baik, saya tekankan, Nabi sangat menitik berat berada di dalam satu kumpulan. Sehingga dalam bab makan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'amul isnaini kafa thalasah wa ta'amul salasati kafa arba'ah wa ta'amul arba'ah kafa thamaniyah. Makan seorang kita rasa tak cukup, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau satu bahagian makanan kongsi dua orang cukup, yang boleh makan dua orang kongsi empat orang cukup, portion empat orang kongsi lapan orang cukup. Apa yang menyebabkan cukup? Keberkatan, dapat tempias sikit-sikit pun tak mengapa. Jadi antara kelebihan
yang disebutkan adalah berada di dalam kumpulan. Contoh lain, apabila kita berada di dalam jamaah, kita akan mendapat tempiah syafaat daripada kumpulan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia lalu disolatkan jenazahnya oleh 40 orang ataupun lebih, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri syafaat kepada orang yang meninggal. Didapat dengan sebab apa? Didapat syafaat, didapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab yang menyemayangkan dia, yang solatkan dia itu jamaah ramai. Sebab itu kita jangan sombong, kita jangan angkuh dengan kita merasakan kita boleh berdiri dengan kaki sendiri, kita tak perlukan orang lain. Maka di dalam bulan yang kita sebut sebagai bulan haji, kemuncaknya adalah 10 yang terakhir di dalam bulan-bulan haji, iaitu sekarang. Sekarang dah kita dah masuklah, masuk 10 yang terakhir dalam bulan-bulan haji dan juga 10 terawal di dalam bulan Zulhijjah. Kalau di dalam Ramadan pun ada hari kemuncak dia. Hari kemuncak di dalam Ramadan adalah 10 terakhir. Sebab itu ada ulama apabila mentafsirkan ayat wal fajri wa layalil ashr, malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Ada yang mengatakan malam 10 itu adalah 10 terakhir di dalam Ramadan. Ada yang mengatakan 10 itu adalah 10 terawal di dalam bulan Zulhijjah. Walau bagaimanapun terdapat perselisihan ulama dalam isu ini, ini menunjukkan bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 10 ini. Seperti dalam ayat saya bacakan tadi adalah wa atmamnaha bi'ashrin, kami lengkapkan 10 yang terakhir munajat Nabi Musa alaihi salam bersama dengan ataupun bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis kita akan bincang, iaitu hadis daripada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin wa la tusafiru almar'atu illa ma'a zi mahramin faqama rajulun ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni uktutibtu fi ghazwatin kaza wa kaza qala intaliq fahujja ma'a imra'atik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berkhutbah, baginda mengatakan la yakhluwanna rajulun mimra'atin, jangan berada bersendirian antara lelaki dengan seorang perempuan. Ini kita panggil sebagai khulwah ataupun dalam bahasa kita panggil khalwat, iaitu berada bersendirian seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan illa wa ma'aha salis, illa ma'aha salisun, akan ada yang ketiga. Kemudian baginda mengatakan illa wa ma'aha zu mahramin, jangan bersendirian antara seorang lelaki dengan perempuan kecuali bersama dengan mahram. Itu yang pertama. Kemudian wala tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahramin, dan jangan bermusafir seorang wanita kecuali bersama dengan mahram dia. Faqama rajulun, lalu seorang lelaki dia bangun, dia tanya apa? Dia kata wahai Rasulullah inna imra'ati hajjatan, wahai Rasulullah isteri saya menunaikan haji, nak menunaikan haji, sedangkan saya telah masuk menyertai peperangan. Haji
isteri saya nak mengerjakan haji. Saya pula, nama saya dimasukkan di dalam senarai orang yang kena pergi perang. Macam mana saya nak buat? Isteri saya dah nak siap pergi haji. Lalu kata Nabi, intaliq fahujja ma'amra'atik. Nabi mengatakan, kamu pergi haji bersama dengan perempuan, dengan isteri kamu. Tinggalkan perang. Ini daripada hadis ini, ulama bincang. Seorang perempuan yang nak melaksanakan ibadah haji, yang mana dia merupakan jihad. Kita dah baca hadis yang lepas, yang mana Nabi SAW mengatakan, jihad bagi orang perempuan iaitu jihad yang tidak ada peperangan, jihad yang tidak membawa senjata. Kalau perempuan tak wajib berperang. Nabi kata kepada Aisyah, al-hajj wal-umrah. Jihad bagi kaum wanita adalah menunaikan haji dan menunaikan umrah. Maka seorang wanita yang nak pergi musafir, nak melaksanakan ibadah haji, dia ada syarat tambahan. Syarat tambahan yang tidak ada pada seorang lelaki, iaitu syarat dia adalah bersama dengan mahram. Ini hadis Bukhari Muslim. Bersama dengan mahram, dia kena bawa mahram dia. Mahram ni sama ada suami dia, ataupun sama ada dia punya ayah dia, adik, abang dan sebagainya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, ulama telah bincang bahawa apabila seorang wanita pergi menunaikan haji bersama dengan jamaah perempuan yang dipanggil sebagai siqat, yang dipercayai, walaupun tidak ada mahram tetapi ada kawan-kawan perempuan yang lain yang turut serta bersama dengan dia, maka wanita tersebut boleh melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau pergi bersendirian tanpa ditemani mahram, kalau boleh masuk sekalipun, Saudi tak bagi masuk, tapi seandainya kalau boleh masuk sekalipun, haji dia sah dan juga dia telah melakukan dosa, maka haji dia tidak mabrur. Ini bagi yang menunaikan haji di kalangan wanita yang pergi tanpa mahram ataupun yang pergi tanpa jamaah wanita yang lain, dia pergi seorang diri, maka haji dia tidak mabrur. Walaupun haji dia itu sah dari sudut hukum, maka dia tetap dianggap sebagai berdosa dan juga haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa tegas Nabi SAW dalam soal ini. Bermusafir sendiri bagi orang perempuan, sama ada pergi menunaikan ibadah haji yang wajib pun dilarang oleh Nabi SAW. Apatah lagi kalau bermusafir seorang diri pergi ke tempat lain daripada menunaikan haji. Nah, ini orang perempuan nak berjalan, nak travel, pergi seorang-seorang. Maka terdapat hukum di sini bahawa Nabi SAW melarang dalam isu ini, kecuali dia bersama dengan rombongan ataupun dia menyertai rombongan yang terdapat wanita-wanita lain yang boleh dipercayai, ataupun kita panggil wanita yang baik, yang tidak melakukan dosa ataupun yang tidak boleh membawa dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu ketetapan ataupun satu hukum yang diberikan khusus kepada seorang lelaki. Bahkan duduk berkhalwah, khalwah ni bersendirian, yang tidak ditemani ataupun tidak ada orang lain. Ini kenapa? Karena inilah yang dimasukkan di dalam ayat, wala taqrabuz zina. Dia bukan zina, tetapi dia bersendirian. Ini dipanggil dalam agama, kita panggil sebagai menutup pintu yang boleh menyebabkan berlaku perbuatan yang tidak diingini, ataupun kita panggil mengelakkan daripada perbuatan itu berlaku. Dipanggil sadduz zari'ah, tutup pintu siap-siap, mencegah lebih baik. Jadi mana kita dapat perkataan mencegah lebih baik daripada mengubati? Ini
Mencegah dengan maksud menutup pintu, jangan bagi ruang langsung. Karena itu dipanggil sebagai wasilah perantaraan. Karena dengan sebab berlakunya perkara yang tidak diingini itu dengan sebab ada perantaraan dia, ada permulaan dia, ada intro dia. Maka di sini agama menutup pintu tersebut kerana nak memelihara perkara yang lebih besar daripada berlaku. Ini akan dipanggil, inilah yang dipanggil sebagai apa? Dipanggil sadduz zari'ah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati Zal Hulaifah wa li ahli al-Sham al-Juhfah wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa ahli al-Yamani li Lamlam. Ibnu Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat. Miqat di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini merujuk kepada dua keadaan. Yang pertama dipanggil zaman, iaitu adalah masa dia. Kita nak buat umrah tak kisah, umrah tidak tertakluk dengan masa yang tertentu. Nak pergi melakukan ibadah umrah tidak ada tarikh, tidak ada masa yang tertentu yang perlu kita patuhi. Tetapi nak melaksanakan ibadah haji, dia ada waktu-waktu yang telah disebut sebagai bulan haji. Dan banyak tentang, banyak hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan orang yang melaksanakan ibadah haji. Banyak. Kalau sebut, kalau kita tahu kelebihan itu begitu besar, esok juga nak pergi haji. Siap-siap nak pergi haji juga. Sebab apa? Macam baru masuk Islam. Macam seorang yang baru masuk Islam. Sebab Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendapat haji yang mabrur, maka seolah-olah dia baru dilahirkan oleh ibu dia semalam. Bayi yang baru lahir tidak ada dosa. Begitu juga dalam hadis yang lain menyebutkan, seolah-olah dia baru masuk Islam. Dalam hadis Nabi mengatakan, al-Islamu yajubu ma qablah. Keislaman itu menghapuskan dosa-dosa lampau, kesalahan yang lalu. Jadi bukan setakat tahu fadilat. Tahu saja tak cukup. Ramai kita tahu tentang kelebihan. Sama ada kelebihan melaksanakan haji, kelebihan sembahyang di masjid, kelebihan berjamaah, kelebihan melaksanakan ibadah korban, kelebihan berpuasa. Semua orang tahu kelebihan. Satu masalahnya adalah bukan tahu kelebihan ataupun tidak, tetapi adalah nak kepada kelebihan. Kesedaran kita panggil. Apa Ustaz Ashid Ramah sebut tentang kelebihan, kami tahu dah. Tahu kelebihan tak semesti nak. Tahu kelebihan tak semesti dia akan buat. Maka isunya bukan isu kita tak tahu kelebihan satu-satu amal. Isu yang pertama sekali adalah kita tidak menuntut ataupun kita tidak ada kesungguhan ataupun tidak ada keinginan untuk mendapatkannya. Kesedaran itu kurang. Kalau kita lihat para sahabat, mereka dalam bab kesedaran untuk mendapatkan satu-satu ganjaran ini, mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, seandainya kamu tahu kelebihan menjadi tukang azan dan kamu tahu kelebihan berada di saf yang awal, kamu akan sanggup undi siapa yang berhak untuk duduk di depan. Kalau kamu tahu kelebihan sembahyang jemaah, sanggup datang wangkak. Tahu. Kita tahu. Tapi tak sampai tahap itu. Jadi yang membezakan kita dengan para sahabat adalah kesedaran. Yang membezakan kita dengan generasi dulu adalah keimanan.
Tahu, semua orang tahu, tapi tidak ada kesedaran dan keimanan yang tinggi menyebabkan kita mengabaikan fadilat yang begitu besar. Akhir zaman ini nak cari, kita kena cari shortcut. Kena cari satu amal yang mudah, yang ringkas, tapi ganjaran banyak. Kita pun tak tahu nak hidup berapa lama. Nak hidup berapa puluh tahun lagi tak tahulah. Maka solusi dia adalah mencari dan melakukan apa jua kelebihan yang disebutkan di dalam hadis yang besar fadilat dia. Dalam pelaksanaan ibadah haji, dia ada waktu dia. Salat dia ada waktu dia. Puasa dia ada waktu dia. Itu dipanggil miqat. Dan ada lagi satu tambahan, iaitu tempat. Kita panggil sebagai miqat makani. Nabi SAW telah menetapkan tempat untuk seseorang itu berniat ihram, sama ada dia melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ini tempat. Solat pun dia ada waktu dia. Solat pun dia ada tempat dia. Maka Nabi SAW menetapkan bagi penduduk Madinah, nama dia Zulhulaifah, ataupun sekarang ni dipanggil Abjarul Ali ataupun Bin Ali. Ini nama baru. Dulu dikenali sebagai Zulhulaifah, yang mana dia adalah tempat miqat yang paling jauh jaraknya dengan Mekah. Dalam kebanyakan tempat miqat, sama ada Yalamlam, Zulhulaifah dan juga Juhfah dan sebagainya, yang paling jauh dengan Madinah jarak dia adalah Zulhulaifah ataupun kita panggil Bir Ali, 400 km lebih. Nabi tetapkan penduduk Madinah, sini tempat dia. Dan Nabi SAW menetapkan bagi mereka yang datang daripada arah Syam, daripada arah Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, Nabi SAW menetapkan tempat untuk mereka berniat adalah satu tempat dinamakan sebagai Juhfah. Kemudian wali ahli Najdin Qarnul Manazil. Najd ini nama lama. Sekarang kita panggil Riyadh. Yang mana yang datang daripada arah itu dipanggil, mereka mesti berniat ihram di satu tempat nama dia Qarnul Manazil. Dan mereka yang datang daripada arah Yaman, mesti mereka berniat ihram di satu tempat nama dia Yalamlam. Nabi SAW sebut empat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, siapa yang datang daripada Iraq, nama dia dipanggil satu tempat. Orang yang datang daripada arah Iraq ataupun Masyrik, daripada arah timur, dipanggil Zatul Uruq. Baik, di sini tempat-tempat ini ada hikmah ataupun ada satu perkara yang kita tak tahu apakah sebab ataupun apakah hikmah di sebalik pensyariatan tempat. Kalau kita datang dalam keadaan kita sedang berniat haji ataupun umrah, maka di sana mesti kita berniat ihram di tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Siapa yang masuk ke dalam Mekah tanpa berniat ihram, maka dia kena patah balik. Contoh, saya nak masuk ke Mekah tapi saya tidak berniat ihram di tempat yang ditetapkan. Saya teruskan masuk, saya tidak berpatah balik, maka saya diwajibkan untuk membayar dam. Kena bayar dam seekor kambing umur 2 tahun. Sebab apa? Sebab dah terlajak. Tapi kalau terlajak patah balik, tak apa.
Ini seolah-olah orang yang masuk tempat orang tak bagi salam. Masuk rumah orang tak bagi salam. Jadi tempat-tempat yang ditetapkan oleh Nabi SAW, siapa yang melepasi kawasan ini dalam keadaan dia tidak berniat ihram, maka dia diwajibkan membayar dam. Kenapa diwajibkan membayar dam? Kerana berniat di miqat adalah satu kewajipan di dalam ibadah haji. Tapi kalau siapa yang meninggalkan rukun haji, bayar dam pun tak laku. Kalau tinggal rukun, dia kena buat. Contoh analogi mudah tentang dam ini seolah-olah macam sujud sahwi lah. Kalau kita tinggal rukun, kita kena tambah. Kalau seseorang yang meninggalkan rukun haji, dia balik awal, dia tidak sempat berwukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tu kemuncak. Mina kita melontar, Muzdalifah kutip batu, itu dipanggil wasilah. Wasilah itu perantaraan. Nak sampai kepada kemuncaknya adalah wukuf di Arafah. Sebab itu Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji sebenarnya adalah Arafah. Yang lain tu dia panggil wasilah, perantaraan untuk sampai kepada matlamat. Matlamat kita adalah solat. Wuduk adalah perantaraan untuk sampai kepada solat. Matlamat kita adalah solat, menutup aurat itu untuk mengesahkan solat, menghadap kiblat untuk sahkan solat. Begitu juga dalam ibadah haji, kemuncaknya adalah Arafah. Kita melontar jamrah, kita bermalam di Mina, itu adalah salah satu wasilah untuk sampai kepada kemuncaknya. Maka di sini lil wasaili hukmul maqasid. Untuk sampai kepada satu wasilah, wasilah untuk sampai kepada matlamat, kita melalui perantaraan. Perantaraan itu wajib juga. Sebagai contoh, kita nak salat, kita kena wuduk. Wuduk pun wajib juga. Kita nak sampai kepada satu tempat, nak sampai kepada wukuf di Arafah, maka kita kena mengikuti macam-macam, daripada ihram, kemudian kita melaksanakan kewajiban haji, kewajiban haji yang lain untuk sampai kepada rukun yang terbesar. Jadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang masuk melepasi sempadan ini tanpa berniat haji ataupun umrah, maka dia diwajibkan membayar dam. Begitu juga siapa yang masuk walaupun dia tidak berniat nak buat haji, dia masuk kerana berniaga, dia masuk ke Mekah kerana untuk bekerja di sana, untuk menziarahi sanak saudara, maka ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan wajib dia berniat untuk ihram juga. Pandangan yang kedua mengatakan tidak mengapa, kerana dia masuk bukan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka tidak diwajibkan dam. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang datang daripada arah tersebut, maka hendaklah dia berhenti dan juga dia berniat ihram di tempat yang tersebut. Ini dipanggil apa? Dipanggil sebagai kita memuliakan Baitullah, kita memuliakan Mekah Al-Mukarramah dengan masuk ke dalam Mekah itu dengan berpakaian ihram, dan kita berniat untuk melakukan haji ataupun umrah. Kemudian dalam hadis Aisyah berkenaan dengan bentuk pelaksanaan ibadah haji, kata Aisyah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Rasulullah 'ama hajjatil wada', pada tahun haji perpisahan Nabi. Nabi SAW melakukan ibadah haji cuma sekali. Baginda melakukan umrah 4 kali. Maka di sini pandangan dalam mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama mengatakan umrah disunatkan dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Korban sunatkan dilakukan setiap tahun bagi yang mampu.
Berbeza di dalam mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas berpendapat sebaliknya tentang ibadah umrah. Sekali cukup. Seumur hidup dia buat sekali yang wajib. Lepas tu setahun sekali kalau dia nak buat makruh. Ini berbeza dengan majoriti. Baik, kemudian tentang sifat haji, Aisyah mengatakan kami keluar bersama dengan Rasulullah pada tahun Hajjatul Wada'. Dalam Hajjatul Wada' ni banyak pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah tahun perpisahan dengan Rasulullah. Faminna man ahala bi umratin. Kata Aisyah, ada di kalangan kami yang melakukan haji ifrad. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin. Ada di kalangan kami yang melakukan haji qiran. Wa minna man ahalla bi hajjin. Ada di kalangan kami yang melakukan haji tamattu'. Ini menunjukkan bahawa di sinilah majoriti ulama mengatakan setiap orang nak pergi melakukan ibadah haji, maka dia ada tiga bentuk pelaksanaan. Dia ada tiga bentuk kaifiat. Yang pertama ifrad, yang kedua qiran, yang ketiga tamattu. Kemudian Aisyah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji saja pada tahun itu. Iaitu merujuk kepada ifrad. Okey, kalau orang tanya apakah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi buat haji sekali ya. Haji apa? Haji ifrad. Ifrad ni kena sabar banyak. Ifrad ini adalah bentuk haji yang paling afdal dan bentuk haji yang paling banyak dugaan. Sebab apa? Sebab orang yang melakukan haji ifrad, dia perlu berada di dalam pantang dalam tempoh masa yang lama. Sampai bila? Sampai raya haji. Pakai pakaian ihram sampai raya haji. Dan dia tidak terdahulu haji umrah di dalam bulan haji. Maksudnya apa? Orang yang buat haji ifrad ni dia buat haji. Umrah dia tak buat dalam bulan haji, dia buat sebelum. Mungkin kalau dia nak buat sebelum. Dan lepas habis bulan haji baru dia buat umrah. Maksudnya di dalam bulan haji dia buat haji saja. Ini dipanggil sebagai ifrad. Sebab apa? Afdal sebab dia berada dalam keadaan pakai ihram lama. Tamattu senang, bayar dam selesai masalah. Dan kebanyakan disarankan kalau orang pergi haji sekarang ni adalah tamattu. Faman tamatta'a bi umratin famastaysara minal hadi. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang melaksanakan tamattu maka dia bayar dam seekor kambing yang umur dia 2 tahun. Jadi jaranglah orang buat haji ifrad ni. Tapi Nabi SAW buat haji ifrad. Kemudian fa'amma man ahala bi'umratin fahalla. Nabi kata siapa yang buat haji qiran lepas habis tahallul selesai masalah. Kemudian wa man ahalla bihajjin falam yahillu hatta kana yawman nahri. Siapa yang buat haji ifrad dia tak boleh lagi, dia tak boleh tanggalkan sehingga selesai habis hari raya haji. Maksudnya dia berada di dalam pantang. Dalam pantang kena jaga pantang larang. Tidak boleh pakai wangian, tidak boleh potong rambut dan sebagainya yang kita panggil muharramatil ihram. Perkara yang dilarang ketika mana di dalam ihram. Dan sepanjang kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, yang perlu kita tekankan adalah ibadat yang berbentuk fi'liyah, perbuatan. Tidak ada satu pun zikir ataupun ucapan ataupun bacaan-bacaan yang wajib di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Yang perlu kita fokus adalah perbuatan.
Kalau dalam solat, Fatihah wajib, selawat Nabi wajib. Ketika kita baca tahiyat, selawat wajib, Fatihah wajib. Itu dipanggil rukun qawli. Tetapi kalau di dalam ibadah haji dan umrah, kalau tak ingat zikir, kau tak ingat bacaan-bacaan yang tertentu, cukup sekadar dia membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dipanggil ahala Rasulullah SAW. Nabi membaca talbiyah. Macam kita baca zikir ataupun kita baca takbir ketika mana hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha ini lebih daripada Aidilfitri secara syar'i. Sebetulnya macam itulah. Tapi kita, adat kita terbalik. Aidilfitri lebih daripada Aidil Adha. Bukti dia apa dia? Kita dibenarkan untuk melafazkan takbir raya Aidil Adha banyak hari. Mula selepas subuh, sebelum subuh, pada 9 hari bulan Zulhijjah. 9 di bulan Zulhijjah. Tak raya lagi, besok baru raya. Malam tu, pagi tu dah start lah. Kita panggil takbir Aidil Adha. Dan waktu ia berkekalan sehingga habis hari tashrik. 11, 12, 13 last. Pada waktu asar, habis. Tenggelam matahari, masuk waktu maghrib, tidak ada lagi. Kita panggil takbir raya. Kalau Aidilfitri, habis bila? Habis maya raya, habis ya? Waktu dia terhad. Ini satu menunjukkan bahawa kelebihan hari raya Aidil Adha berbanding haji. Tapi adat ini telah bertukar di tempat kita. Baik, jadi sekali itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.